Hah. Anak zaman sekarang adabnya kurang. Padahal diajarin tiap hari. Ada apa, Papa Erlan? Om ngomong sendiri ini. Aduh, tadi si AA lewat waktu di ruang tamu. Gak punten, gak apa. Iya sih. Kayak gak ada orang. Iya sih, zaman sekarang tuh memang anak-anak tuh kurang cek bahasa itu mah kurang sopan santun, kurang adab. Kurang adab. Jadi beda dengan kita dulu, orang tua kita tuh. Coba nah, sekarang mah beda. Oh, iya, beda. Habis gitu tadi pas di perintah juga agak ngelawan ya. Ngelawan sih enggak, cuman tunggu ya. Nunggunya itu yang iya, lama. Jadi aduh, kumahanya Om Teh. Iya, beda zaman anak zaman sekarang dengan zaman dulu kita ya. Jadi benar harus diupdate gini kita tuh. Ada ilmu parenting itu penting man. Nah, ilmu parenting itu penting ya. Ya kita mah kan kita mah otodidak lah melihat orang tua kita iya, dulu cara mengajarkan ngajarin apa kita ajarin lagi ke anak. Nggak bisa sekarang. Tapi sekarang nggak bisa ya Om ya. Nggak bisa. Nah, terus gimana Om? Saya itu cari-cari di sosial di web di internet ada nemu ada bagus banget itu. Mau tahu apa nih? Namanya Parenting Nabawiyah. Parenting Nabawiyah. Iya. Ah. Harganya terjangkau. Nih, ini. Klik di sini nih. Diklik. Namanya Parenting Nabawiyah bersama Kak Eka Wardana. Klik aja.